telah terjadi kebakaran. Jah. Insiden kebakaran menimpa sebuah bus di Kabupaten Aceh Tengah pada Senin 15 November 2021. Bus tersebut diketahui membawa 12 penumpang serta 3 orang kru di dalamnya. Saat badan bus terbakar, para penumpang panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Inilah detik-detik bus Sempati Star trayek Takengon Medan terbakar saat tengah membawa penumpang menuju ke Medan, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian belakang badan bus bernomor polisi BL7778A tersebut. Insiden kebakaran bus itu terjadi di ruas jalan nasional Birewen Takengon, tepatnya di kawasan Tikungan Awas, Kampung Payatumpi, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah AKBP Nurrohman Nul Hakim melalui Kasat Lantas Ibtu Suhadi mengatakan insiden itu terjadi pada Senin 15 November 2021 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Suhadi, terbakarnya bus Sempati Star berawal ketika supir bus bernama Anwar merasakan rem bagian belakang sebelah kanan macet. Tak lama kemudian, tepatnya ketika melintas di tikungan Awas Payatumpi, tiba-tiba ban meledak. Ledakan tersebut juga mengakibatkan percikan api sehingga membakar bagian belakang bus. Penumpang yang saat itu panik langsung berhamburan keluar bus untuk menyelamatkan diri. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang serta 3 kru di dalamnya selamat dalam insiden tersebut. Beberapa menit kemudian datang 2 unit mobil damkar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah. Petugas pun langsung bergegas memadamkan api yang menghanguskan bagian belakang bus tersebut. Sementara pihak polisi mengatur arus jalan yang sempat macet akibat kebakaran itu. Setelah api padam, petugas dibantu pihak kepolisian bersama-sama mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam bagasi bus. Ya, aduh, ino. Ya, aduh, pemadam.